Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi ke video pembelajaran Japanese. Satya Laksono, Yoninsei. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai a clock atau jam atau jikan. Nah, kita langsung aja ke materinya. Kita buka materinya. Oke. Di student activity Nihongo, lesson 4, tentang a clock. Di sini kita akan belajar tentang jam. Jam dalam bahasa Jepang itu jikan. Oke. Jam pertama, jam 1. 1 bahasa Jepang ichi ditambah ji itu jam 1. Ni ji. Ni itu 2, ji itu jam, clock. Ichi jam 2. Sanji jam 3, yonji, yoji jam 4, goji jam 5, rokuji jam 6, shichiji jam 7, hachiji jam 8, kuji jam 9, juji jam 10, chuichiji jam 11, juniji jam 12. Oke. Kita bisa ingat-ingat, Jatuh kan sudah di number di sisi kemarin. Jatuh minta kalian hafalkan dari angka 0 sampai angka 10. Nah, 0 itu 0, ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyuju. Nah, di situ yang beda untuk penanggalan, untuk angka yang dipakai untuk waktu itu di nana. Nana itu pakai cici. Sedangkan untuk hitung-hitungan angka biasa itu pakai nana. Kemudian di sini ada yu, yuji. Sebenarnya kan yon. Untuk angka biasa itu yon. Kalau untuk waktu yuji hanya yu. Kemudian yang terakhir juga kyu. Kyu. Kalau untuk waktu atau clock kita gunakan hanya ku. Kuji. Oke. Kita lanjut. Ini materi kita, tugas kita yang pertama. Oke, niji. Niji jam 2. Kemudian hachi. Hachi 8. Jam 8. Shichiji jam 7. Sanji jam 3. Kuji jam 9. Rokuji jam 6. Goji jam 5. Juji jam 10. Juniji jam 12. Yuichiji jam 11. Yuji jam 4. Oke. Coba kalian cocokkan sekali lagi. Ada ichiji jam 1, niji jam 2, hachiji jam 8, shichiji jam 7, sanji jam 3, kuji jam 9, rokuji jam 6, goji jam 5, juji jam 10, juniji jam 12, juichiji jam 11, yuji jam 4. Oke. Jatuh habis. Kita lanjut ke bawahnya. Di bawahnya ini tentang menit. Fun. Fun adalah menit. Kita baca bersama-sama. Di sini ada catatan buat kalian. Untuk menit itu menggunakan fun atau menggunakan pun. Apa bedanya? Ah. Jatuh akan tandai yang menggunakan fun. Jatuh centang yang menggunakan fun.
ada 5, ada 7, ada 9. Yang belakangnya 2, yang belakangnya 5, yang belakangnya 7, yang belakangnya 9 itu menggunakan phone. Maksudnya yang belakangnya 9 menggunakan 2 itu gimana sih, Teh? Misalnya 12, 15, 17 atau 19 menit. Nah, itu menggunakan phone. Bisa 22 menit, 32 menit itu menggunakan phone. Yang belakangnya 2. Oke, kita baca bersama-sama. 1 minute, if phone. 2 minute, if phone. 3 minute, stand phone. 4 minute, yon phone. 5 minute, go phone. 6 minute, top phone. 7 minute, nana phone. 8 minute, hub phone. 9 minute, juk phone. Q phone. 10 minute, juk phone. Nah, seperti itu. Kemudian di sini di nomor 11, tapi bukan menit ke 11. Di nomor 11 ada ju go phone. Ju itu 10, go itu 5. Phone di sini menit. 10, 5. Berarti 15 menit. Ni ju phone. Ni ju pun. Ni itu 2, ju itu 10, pun itu menit. 20 menit. San ju pun. San itu 3, ju itu 10, pun itu menit. 30 menit. Di sini ada han. Han sama 30 menit. Han dipakai jika kita menyebutkan jamnya juga serta 30 menit. Misalnya jam 7.30, jam 6.30. Nah, 30-nya itu boleh pakai sanjupun, boleh pakai han. Han hanya dipakai seperti itu. Enggak boleh misalnya durasi membaca kalian berapa menit? 30 menit sensei. 30 menitnya ditulis pakai han. Itu enggak boleh. Cuma kalau ada kalian berangkat jam berapa? Jam 6.30 sensei. Nah, 30-nya itu boleh pakai han. Kemudian di sini ada nan pun. Nan pun itu jam berapa? Menit ke berapa? Kalau jam berapa itu nanji. Kalau nan pun itu menit ke berapa? Oke. Kita akan belajar di sini ada bunpo. Ima goseng chodo, ima goseng chodo, hachiji des. It's now 8 o'clock EM. EM di sini adalah goseng. Ima itu sekarang. It's now. Jadi sebelum ada jamnya, sebelum ditulis bahasa Jepang jamnya, itu ditulis EM or PM-nya dulu. EM itu dari jam 1. Dari jam 00 pagi sampai jam 12 siang. Jam 12 siang ke atas sampai jam 24 itu menggunakan PM. Oke. Kemudian, nah di sini juga ada keterangannya. Han is used to replace the distinction 3 minutes when testing. But cannot stand alone. Nah itu udah siap dijelaskan tadi. Ima now. Kemudian ini penjelasan tentang han lagi. Di sini ada artinya goseng, im, gogo pm, mai, less, to give best, chodo, right atau fighting. Oke. Bunpo pembelajaran untuk bahasa Jepang untuk tentang angka dan tentang menit dan jam. Cukup situ aja. Di sini aja video pembelajaran pertama. Dijatuh akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.